warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tilawati jilid 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Istinda dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tilawati jilid 5 halaman ke-8. Coba kalian perhatikan huruf yang berwarna merah. Di situ ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, atau dhammatain yang bertemu ba, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar dengan suara mim sukun dan harus dibaca dengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan bacaan iqlab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu ba. Mim ba'dihim syiqaqim ba'id. Fa'ambatna jaza'am bima kanu bi ayatina. Amba'ahum kullu nafsim bima tas'a. Ya'zam bihi wa anna allaha sami'un basir. Mim ba'idin zalamu bi'adabim ba'is. Mim ba'di wa qurunam baina dzalika katsira. Nah, anak-anak, setelah ini kalian baca lagi di rumah dan mintalah bimbingan kepada kedua orang tua kalian. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pelajaran mengaji kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.